Habib ke sebelah kanan Syafiq. Berdepan dengan Herjun. Masih lagi Syafiq. Satu antara ketengah bagaimana? Oh, tabukan gol sendiri sebenarnya. Sentuh-sentuhan yang dilakukan di situ oleh... Kita lihat sekali lagi bagaimana. Antaran yang diberikan oleh Syafiq Ismail seakan-akan tidaklah begitu berbahaya. Tetapi kita dapat lihat dua pemain mengapit kepas Sherman. Tetapi Herod Gulon menghulurkan kakinya untuk mendorak bola keluar. Tetapi bola itu menuju ke dalam pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Ialah tempat melakukan antaranya. Walaupun Anas Rahmat satu antara ke tengah. Oh, terlepas di situ Matthew Alves. Syafiq, antaran pendek yang baik kembali kepada Syafiq. Antaran kepada Syafiq. Kuat dan ini gol. Faisal Hamid. Maghrib. Sekali lagi kita lihat bagaimana Syafiq kembali kepada Syarul Nizam dan melakukan hantaran kepada rembatan. Pujian harus diberikan kepada Syarul Nizam. Bagaimana bijaknya Faisal Hamid. Sememangnya pemain ini ya semakin menjadi perhatian. Pasukan anda Kedah memiliki pencapaian yang baik dalam sejarah pertandingan Piala FA. Faisal Kandoka dan itu dia gol. Ho Faiz Nasir. Pengantaran cantik Faisal. Dia berjaya mengelirukan barisan benteng. Sedikit mengantarkan bola daripada Alif Sukatari. Petrus. Faisal. Ke ruang kali ini. Dan itu dia jaringan. Gol. Gol pertama untuk Terengganu. Daripada Faiz Nasir. Faisal, dia melihat kedudukan azam. Ruang yang kosong ditinggalkan oleh pemain-pemain Kucing di sini. Yang memberikan tumpuan kepada Kevin Sherman di depan. Mengabaikan Faiz Nasir di belakang. Tidaklah terlalu kuat tandukannya, tapi on target. Untuk membolehkan jaringan pertama terhasil di Stadion Sultan Fizan Zainal Abidin pada malam ini. Untuk tuan rumah sudah mendahului. Bukan tolakan. Jepre. Azam belum melakukan crossing. Petrus Shitembe terus. Jepre! Dan itu dia gol! Tadi kita perhatikan lagi sekali. Assistnya daripada Petrus Shitembe. Terus di sini. Tidak ada pemain-pemain Kuching City yang cuba menghalang Jepre. Bersih tandukan yang dilakukannya untuk melepaskan Iqbal. Kredit juga harus diberikan. Janji permainan yang berkualiti yang boleh ditampilkan oleh pemain-pemain. Nesyari melakukan counter attack kali ini untuk Terengganu. Jepre kali ini peluang Terengganu. Jepre! Gol! Perhatikan daripada gerakan ini dilakukan Darian dan Sabi Trubol yang cukup sempurna. Kan Iqbal dengan dua pemain untuk menghalang sepakan yang dilakukan oleh Kipri, namun dia lap. Di sini pada awalnya nampak sebegitu, namun menuju ke penghujungnya memberikan kelebihan pada Terengganu. Dan kali ini Mekri percubaan gol! Faisal Halim! Gol! Terhasil. Kita perhatikan sekali lagi yang melakukan hantaran adalah Nik Syarif. Pemain yang pada awalnya disebut-sebut oleh peminat pasukan Terengganu. Apabila dilihat kesebelasan utama, tiada terlibat Nik Syarif dalam first 11. Ramai yang ingin menyaksikan terlibat Nik Syarif. Dan dia telah membalas kepercayaan para peminat dan jurulatih. Jadi hari ini, jika anda melihat apakah yang akan ditawarkan oleh Terengganu di separuh masa kedua ini,
kita perlu menjangkakan mereka meningkatkan intensiti, meningkatkan tenaga di bahagian tengah seperti apa yang kita sedang lihat. Daripada Syarul Nizam, saya rasa ada guisan daripada Syarul Nizam. Itulah sebab sama-sama dia tidak dapat melakukan reaksi yang pantas. Cuba mencari Fernando Forestieri. Menolak untuk Petro Sitembi. Faisal. Wanan berjaya mendapatkan Cece Kipri. Peluang untuk Cece Kipri. Masih lagi Cece. Satu rebatan. Satu antara yang betul baik dilakukan oleh Fazal Halim, melihat larian dilakukan oleh KPCC, dan sebab itu ada tiga pemain yang cuba untuk mengawal KPCC. Dan mungkin pada saya satu lawan satu mungkin kawalan yang kurang kemas. Dan selepas ini bila melihat mungkin Syarif di sebelah belakang, dan ketika bola itu dimainkan mungkin tampanan yang terkena kepada Fazal Halim terus ke arah petugas pasukan JDT. Jadi Syed, game on untuk Terengganu. Yes, sudah tentu. Ini yang dimahukan oleh penyokong-penyokong Terengganu. Bottles popping, bottles.